Jadi ini yang dimaksud cahaya surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Petung Sewu. Di kesempatan kali ini saya berada di Desa Suci ya, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dan di sini kita mencoba mereview sebuah tempat peninggalan peradaban leluhur, bekas tambang ya, tambang batu kapur. Namun tambang ini bukan tambang yang era modern sekarang. Diduga tambang ini peninggalan Majapahit. Kita nanti akan masuk ke dalam sana. Konon ceritanya di dalam lokasi ini ada bekas-bekas jejak peradaban leluhur, yaitu berupa inskripsi angka tahun ya, berhuruf Jawa kuno yang menunjukkan tahun 1295 Saka atau 1373 Masehi. Dan kita nanti akan mereview dari dalam sampai ke dalam sana. Seperti apa nanti lokasi yang sangat fenomenal ini dan sangat viral ini, disebut juga gua ini adalah sebuah gua yang sangat spektakuler, yaitu adanya muncul cahaya yang dari sela-sela dinding gua yang dijuluki Ray of Light. Jadi sangat eksotis lokasinya. Jadi seperti apa? Yuk, kita langsung saja masuk ke lokasi Gua Suci yang berada di Desa Suci, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini. Jadi pahatan-pahatan ini tidak terbentuk di era sekarang, namun di era peradaban leluhur ya. Jadi ini leluhur kita dulu, era kerajaan, ketika membuat material bangunan atau bahan bangunan yang terbuat dari batu, itu tambangnya ada di sini. Seperti ini. Orang pertama kita akan masuk. Luasnya kurang lebih 90 kali 80 meter. Ini sangat lumayan luas ya teman-teman ya. Seperti memang ini adalah bahan pilihan. Jadi leluhur dulu ya di era kerajaan memang sengaja memilih bahan material bangunan di lokasi ini ya, karena memang sangat bagus kelihatan dari batunya, warna coraknya juga gelap coklatan gitu. Kita di sini sudah melihat ya bangunan seperti zebra ya Kang ya. Iya. Dan di sana coba kita lihat, konon katanya ada tulisan atau aksara Jawa kuno ya. Ini adalah angka tahun ya. Kalau berdasarkan beberapa artikel, 1265 masa Hayam Wuruk. Kalau di Masehi kan 1336 kalau nggak salah ya. Dan itu masa Hayam Wuruk. Jadi begitu. Dan ini asli ya, saudara-saudara. Ini asli pahatan dari zaman kerajaan, merupakan angka. Ini ada ruangan lagi Pak di dalam ya? Ini masuk ini. Mencari cahaya surga ini.
Dan ini diduga tambang ini di era peradaban ya Pak. Kamu ya. Masya Allah. Sangat tapi konon biasa. Saya pernah baca ini peninggalan Majapahit kan ini. Peninggalan Majapahit ya. Nah, seperti ini ya. Nah ini loh Kang, ini kalau pas jam 11 dari sana cahayanya ke bawah itu dinamakan Jaya. Harusnya pagi ya sini ya. Nah seperti ini kan, nah, coba lihat ini kan. Nah itu kan cahaya masuk ke sini ya, seret itu cahaya surganya di sini. Di situ ya. Seret, masuk sini, masuk sini. Terus tadi situ juga ada ini. Tapi kalau dilihat dari bekas pahatan-pahatannya era ini era modern. Bunga anu buatan, ya, ya kan? Modern ya. Ya dibuat tuh kan buat umpat. Tapi dulu juga ada alat-alat canggih kok, Pak. Alat. Seperti pahat juga ada. Mengerucut ke atas. Mengerucut ke atas dan sangat luar biasa sekali. Sana masih naik lagi. Nah, ini seperti ada tangga yang naik. Masukkan cahayanya kan? Mana? Itu loh. Lewatnya kan masuk cahayanya. Oh, itu ya kan? Iya. Sekali ya. Jadi ini yang dimaksud cahaya surga ya. Oke, karena yang mau datang ke sini datang aja. Naik. Desa Suci, Kecamatan Palang ya, Pak. Pak Pangs ya. Gratis sekarang. Dulu bayar. Kalau dulu bayar. Dulu bayar. Dulu pernah Pak. Oh, awal-awal waktu masih viral. Oh, sekarang sudah gratis ya. Ini kalau saya masuk Pak ya ini. Masuk ini Pak. Masuk. Iya, kalau caranya Pak masuk di depan kan api. Biasanya kan yuk, ya jam 11 ke sini yuk. 11. Sore, pagi. Seharusnya pagi ya. Jadi ini berbentuk kerucut ya, teman-teman. Seperti lumbung ya. Seperti lumbung padi ya kalau misalnya tampak dari luarnya. Nah, dan memang material batunya beda dengan pegunungan kapur yang pada umumnya. Dan jadi di sini ada berbagai macam corak warna ya, ada yang hijau, biru dan coklat, kuning, putih juga ada di sini, macam-macam. Nah, di lokasi inilah yang dinamakan Gua Suci. Yang ada juga yang bilang munculnya cahaya dari surga di lokasi ini ya. Mungkin kita datang seharusnya pagi hari. Kalau sore hari pencahayaannya kurang masuk ya, kurang masuk. Jadi seperti ini. Gak ada tangga keluar. Tangga keluarnya gak ada. Tangga masuk enggak ada. Tangga masuk. Lu masih luas yo. Masih luas ya. Dan di sini juga ada ruangan lagi ya. Ada ruangan lagi. Kita tadi di sana yang sangat sangat keren ya. Itu ada ruangan lagi. Ada. Lulu. Sik, coba kita ke sana ya. Luas tak? Luas itu. 90 kali 8. Masya Allah ini. Ini apa? Ini loh Kang. Ini lewat mana ini? Jadi di sebelah sini ada ruangan yang lebih bawah ya, lebih luas tentunya yang ada di bawah sana. Cuman akses masuknya coba kita nanti akan nyari. Kang di sana luas enggak lokasinya? Ada pohon. Ada pohon. Oh iya. Oh ya, ruangan kecil. Coba kita masuk ruangan yang ini ya. So, jadi beberapa ruangan yang ada di sini itu berbentuk kerucut ya, berbentuk kerucut dan hampir sama. Tiap-tiap kerucut ujung kerucutnya itu ada ventilasi udara seperti ini yang
di mana lubang yang di atas sana itu ketika ada sinar masuk yang memantul ke dinding ini. Nah, ini yang disebut cahaya surga. Masya Allah, sangat menakjubkan sekali. Dan ternyata ini tidak tembus ruangan tadi yang sebelah yang lebar itu. Nah, beda ruangan ternyata ini. Ini kalau pas siang hari atau pagi hari lebih bagus katanya. Jadi pencahayaannya masuknya lebih sempurna gitu ya, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Sebuah tempat yang sangat spektakuler yang berhasil kita review di daerah suci, Desa Suci ya, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sebuah peninggalan jejak peradaban di era Kerajaan Majapahit yang tentunya sangat spektakuler sekali. Oke teman-teman, untuk review kita kali ini, untuk petualangan kita kali ini, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.